Kehidupan di dalam berumah tangga itu memang banyak sekali apa namanya itu ya, hal-hal yang terkadang tidak masuk di akal. Kenapa begitu? Karena di dalam kisah yang akan saya bagikan ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mana itu David itu sebagai suami dan Marni ini adalah istrinya. Karena semua kita tahu ya bahwasanya yang namanya dengan pasangan ya itu pasti akan memiliki rasa cemburu bila mana pasangan kita ini ya berdekatan saja dengan orang lain. Seperti itu mungkin ya. Akan tetapi berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh si David dan istrinya yaitu Marni, yang mana mereka ini mempunyai kehidupan yang aneh. Anehnya adalah mereka tidak seperti itu, tidak memiliki rasa cemburu sedikit pun. Jadi mereka ini menganut cara hidup bebas, kira-kira seperti itu. Sehingga nantinya ini akan menjadi kisah yang cukup menarik, karena pada akhirnya David ini mendapatkan kesempatan, mendapatkan izin, mendapatkan restu dari istrinya untuk bisa mendapatkan kesempatan seluas-luasnya bersama dengan Tuti. Tuti ini adalah pembantu barunya dan dia ini seorang janda. Wow, sangat menarik untuk diikuti. Jadi mari kita simak cerita ini sampai usai. Tetap di channel Cerita Cinta TV. Malam itu Marni mendatangi Tuti, pembantu barunya itu, ke kamar ya, ke kamarnya dengan dandanan yang sedemikian rupa sehingga membuat si Tuti ini menjadi keheranan. Dan yang lebih heran lagi, Marni ini merias
mendandani si Tuti ini sedemikian rupa. Dan setelah si Tuti ini disuruh oleh Mani melihat di cermin, dia bangga juga dengan dirinya yang ternyata sangat-sangat menarik. Dan setelah itu si Marni mengajak Tuti untuk ke ruang tengah, di mana suami Marni yaitu David sudah menunggu kehadiran mereka dengan tidak sabar. Wow, David mau mendapatkan durian baru jatuh dari pohonnya. Tuti, pembantu baru daripada Marni dan Pak David itu, yang sudah 1 tahun menjanda dan belum pernah mendapatkan kesempatan yang seperti itu, tentu dia ini sangat senang ya, sangat senang sekali, karena tidak pernah terbayangkan hal itu akan terjadi pada dirinya. Dan seperti apakah ceritanya ini? Jangan kemana-mana, tetap di channel Cerita Cinta TV. Kita simak sampai selesai ceritanya ini, sehingga alurnya tidak terputus ya. Karena masih ada beberapa menit ke belakang, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di channel Cerita Cinta TV 87. Dan saya ingatkan kembali untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, sudilah kiranya untuk memberikan dukungan dengan cara yaitu subscribe, like, dan share. Dan untuk yang belum menghidupkan loncengnya, supaya dihidupkan juga loncengnya, agar setiap channel Cerita Cinta TV ini upload konten terbaru, kawan-kawan akan langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, kawan-kawanku semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.
you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the